senarai barang-barang. Kalaulah kawan-kawan nak refer video ni untuk nak pergi Kilimanjaro, nak pergi Siguniang, nak pergi EBC, nak pergi Kinabalu mungkin, nak pergi Indonesia pun boleh. Gunung Semeru, Gunung Rinjani kebanyakannya almost sama, almost sama. Alright. Assalamualaikum. So, hari ni saya nak share apakah equipment preparation yang saya prepare untuk pendakian ni. Gunung Damavand tinggi 5611 meter di Tehran, Iran, central Iran. So dia adalah gunung berapi, highest mountain in Middle East, di Timur Tengah. And sekarang ni summer, sekarang ni musim panas. So apa yang saya prepare hari ni adalah untuk preparation untuk trekking in summer. So tak sama kita punya equipment waktu trekking in let's say winter, ataupun jaranglah kita climb trekking in winter, biasanya antara spring, summer dan juga autumn. Tapi autumn, end autumn dan juga awal spring, dia punya peralatan dia sikit berbeza dengan apa yang kita gunakan dan kita bawa pada trekking pada musim panas. Musim panas ni sekarang bulan 7, starting bulan 7, 8, 9 dia adalah musim panas lah kalau di Iran. So, dia punya peralatan dia sikit berbeza. Kadang-kadang saya pernah pergi Gunung Damavand in May. May tu adalah masih spring. Saya pernah pergi in November dah late autumn. Saya pernah pergi juga in summer bulan 7. Apa lagi saya pernah pergi? Saya pernah pergi in winter juga, in December. Saya pernah pergi kebanyakannya saya pergi in August. So, kebanyakan timing ni peralatan dia sikit berbeza lah, agak berbeza antara musim. Okay, walaupun dia adalah Gunung Damavand ni tinggi ya, dia boleh katakan snow cap all the year. So setiap sepanjang tahun dia akan ada snow, tapi in summer dia punya snow dia tak banyak. Okay, ini tak banyak. Jadi dan dia punya temperature dia agak berbeza lah, agak selesa sikit lah in summer. Saya nak share, mungkin kawan-kawan semua boleh gunakan apa yang equipment yang saya nak share hari ni pada trip-trip yang korang nak pergi. Let's say nak pergi EBC, Everest Base Camp ataupun Annapurna. Tapi Everest Base Camp ataupun Annapurna mungkin tak perlu bawa semualah, sebab kebanyakan peralatan yang saya bawa ni untuk camping. Kita tidur dalam tent. So dalam EBC dan ABC, semua tak tidur dalam tent kan, semua tidur dalam shelter, dalam tea house. Jadi tak perlu, mungkin sleeping bag tak perlu, beberapa peralatan lain tak perlu. Mungkin peralatan ni boleh bawa kalau nak ke Kilimanjaro in summer, ataupun nak pergi Siguniang in summer juga. Jadi tak sama eh. Make sure, faham eh, jangan bawa peralatan yang sama dalam musim-musim yang lain lah. Musim yang lain ni memang beza lah dia punya peralatan dia eh. Saya terus tunjukkan lah apa benda yang peralatan saya nak bawa. Okay, ni antaranya. Okay, saya cuba pusing kamera ni lah kalau boleh. Alright, okay, nampak macam ni. Boleh tanya soalan. Ni semua saya dah prepare sampai hujung sana. Banyak gila barang-barangnya. Okay, tips eh untuk prepare barang-barang yang biasanya, secara apa yang saya buat, saya akan mula dengan pakaian. Pakaian adalah pakaian yang antara yang paling penting lah. Memang paling penting lah pakaian. So, saya akan mula dengan pakaian. Saya akan tengok daripada hujung kaki sampailah hujung kepala apa benda yang saya perlu bawa. Okay, saya mula. Biasanya saya akan susun. Saya akan teraburkan dulu barang saya dekat rumah. Ini dah susun lah. Tadi berterabur lah. Ini dah bersusun. Sekarang ni saya akan teraburkan dan saya akan susun ikut. Sebenarnya bagus cara kita susun macam ni supaya kita boleh check. Saya ada checklist. Saya ada prepare checklist untuk saya punya
reference saya sendiri dan juga kawan-kawan. So boleh refer kepada checklist tu dan kita boleh tick one by one. So apa yang biasanya saya buat, saya akan mula check daripada kaki. Okay, saya buat check daripada kaki lah. So apakah yang kita perlu bawa? Firstly, stocking. Stocking, saya ada bawa 2 trekking socks. Dan 2 ni, satu untuk tidur dan satu ialah untuk summit punya. Summit punya socks untuk naik ke puncak. Okay, naik ke puncak saya pakai stocking yang sama tebal dengan untuk tidur. Jadi salah satu ni yang untuk sampai ke puncak ni saya tak akan gunakan kecuali saya pada hari nak naik ke puncak sahaja. Saya simpan. Okay, saya tak akan gunakan lebih awal. Okay, saya akan cuma guna 3 ni. Trekking, trekking ni nipis sikit, medium, tebal. Okay, okay, kemudian stocking, saya akan terus ke kasut lah. Kasut untuk sama, saya cuma gunakan trekking shoes yang macam ni. Okay, untuk sama, dia biasa saja. Kita tak perlu mountain boot. So ini kasut yang waterproof lah. Saya pakai yang Gore-Tex. Dan juga kasut ni okey lah, not bad. So ni adalah mid cut, dia bukannya high cut. Mid cut. Dan saya gunakan juga kasut ni low cut. Ni untuk saya punya travel, sepanjang travel. Boleh juga saya gunakan untuk ke base camp. Dan boleh juga actually nak sampai ke puncak in summer lah. In summer, so saya bawa 2 kasut. Stocking. Kemudian saya ada gaiter untuk kaki. Ini adalah gaiter, snow gaiter. Sebenarnya tak perlu gaiter ni untuk snow. Cumanya saya bawa gaiter ni untuk mengelakkan batu-batu dan pasir masuk dekat celah kasut ni. Jadi saya gunakan gaiter ni. Dan seluar saya bersih lah. Dia tak ada snow tapi kita boleh gunakan untuk mengelakkan tu tadi. Mengelakkan batu-batu. Okay, ini adalah bahagian kaki. Kemudian saya terus kepada pakaian untuk trekking. Untuk trekking saya ada bawa, ini adalah saya punya trekking glacier shirts. Walaupun untuk trekking saya gunakan polar tech juga. Okay. Dan dia quick dry lah. Dia cepat cepat kering. Tapi saya akan bawa, sebenarnya saya akan bawa 2 ataupun 3 trekking, baju trekking ni saya letak satu dulu. Ini adalah seluar trekking saya. Okay, seluar trekking. And then ini base layer. Base layer top. So dia punya material dia, ini polar tech juga. Okay, dalam dia nampak. Okay, nampak dia punya, nampak tak? Saya nak fokus. Okay, ini bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia. Dan saya pakai juga base layer bottom polar tech. Okay, material yang paling bagus untuk base layer ialah polar tech lah. Material bukan brand. Nampak dalam dia. Okay, dia agak panas lah untuk ni. Polartec ni antara brand yang paling material yang best lah. Polartec ni adalah brand material, dia bukannya brand pakai. Ni adalah brand seluar ni, Griffon. Tapi dia punya brand material dia adalah Polartec yang saya selalu guna lah. Saya akan selalu guna untuk base layer. Kemudian ini baju dan seluar. Ini saya bawa, saya akan bawa satu set je, tapi untuk trekking saya akan bawa maybe 2 ataupun 3 set lagi. Ini saya baru ada satu. Ini under underpants, bukan underpants, apa panggil, underwear, quick dry underwear. Okay, kalau nak tanya boleh, ni adalah quick dry underwear. Kemudian jacket, saya bawa fleece jacket. Okay, ini adalah fleece jacket saya. Okay, dan material dalam dia pun Polartec. Nampak, ni adalah Polartec. Ada tulis tak Polartec? Saya tak perasan. Saya punya ni kadang-kadang dia tak tulis. Okay, tapi ni adalah, okay, ni adalah fleece. Dia adalah fleece. And then saya punya overpants, waterproof overpants. Ini waterproof, Gore-Tex punya overpants yang untuk kalau kena hujan ke apa. And then ini adalah jacket waterproof juga. Okay, saya tak pakai Gore-Tex tapi saya pakai Dry-Q. Dry-Q punya material. Okay, kalau nak tanya apa tu Dry-Q, apa tu Gore-Tex, nanti boleh tanya, saya boleh explain. Ini saya punya. Dan saya biasanya saya akan guna jenis nipis macam ni. Saya tak pakai jenis yang tebal sebab saya punya, saya ada fleece dan juga ada down jacket lagi. So ini cuma kegunaan dia adalah untuk windproofing dan juga waterproofing. Okay, waterproof. Sama juga dengan ni. Ini adalah fleece. Fleece jacket ni adalah untuk
untuk trap kita punya heat. Okay, kat dalam badan. Okay, ini saya punya down jacket. Ini adalah midweek down jacket. Sepatutnya untuk Damavan in summer, saya boleh guna lightweight pun dah cukup. Okay, lightweight ni dia berat dia lebih, 250 gram. Okay, 250 gram yang maksimum 250 gram. Ini midweight dia berat dia hampir sampai 1 gram. Rasanya dalam 700 gram ni saya punya down jacket ni. Okay, ni down jacket. Tapi okay, ni down jacket. Tapi dia ada water resistant lah. Actually dia agak tebal untuk Damavan in summer. Tak perlu nak terlalu tebal. Tapi saya rasa saya bawa je lah. Sebab saya punya yang lightweight saya tertinggal dekat Laos. Waktu saya pergi cycling hari tu, saya bawa je. Okay, itu untuk jacket. Seluar dah. And then glove. So ada tiga jenis glove. Ini adalah liner eh. Nipis saja glove liner. And then ni adalah mid mid glove. Dia adalah midweight punya glove. Intermediate tak terlalu tebal. Dan ini adalah mountain glove yang waterproof. Okay, ni waterproof. Dan dia panas lah. Ini biasanya saya akan gunakan pada hari summit day je untuk naik puncak. Ini saya akan gunakan trekking sebelum kita naik lah. Sebelum kita maybe dekat base camp ataupun before base camp. Base camp. Kemudian dah siap tangan, badan, kaki dah siap, kepala. So untuk kepala saya ada buff. Saya ada dua jenis buff. Ni buff yang biasa. Okay, untuk waktu tak terlalu panas dan boleh juga untuk tutup mulut dan hidung. Dan ini satu lagi jenis buff yang ada yang ada fleece. Okay, dan misi saya akan, biasanya saya akan gunakan Polartec ni lah. Okay, so dia ada 2-in-1 punya material. So ini saya akan gunakan pada hari naik puncak. Okay, saya tak suka pakai beanie ataupun snow cap. Saya biasanya saya akan gunakan buff ni. Dan ini saya akan gunakan untuk tutup mulut. Dan untuk kepala lagi saya gunakan cap. Ni sun hat ataupun saya gunakan Zero Take 1000 punya topi lah. Ni untuk kepala. So habis untuk badan. Tapi saya ada extra lagi. Ini hand socks. Hand socks untuk tangan. Sebab in summer saya boleh je pakai t-shirt short sleeve. Tapi saya gunakan untuk mengelakkan kena panas matahari lah. Panas. Sebab in summer dia punya average temperature dia pada waktu siang adalah di base camp 4000 meter antara 5 sampai 10 celsius di base camp. Kadang-kadang boleh sampai 15 celsius lah. So agak panas lah sebenarnya. Very warm. Kalau dekat summit biasanya antara 0 to 8 celsius lah. Dia boleh sampai negatif. Tapi tak berapa sejuk juga. Maybe negatif 2, maksimum negatif 5 lah paling sejuk. And then ini saya punya travel punya pakaian. Apa nama, ini adalah dry towel. Towel lah, towel. Ini beberapa pakaian yang saya nak guna masa travel. Ini pun sama. Ini tak kisahlah nak travel ni, pakailah apa-apa pun kan, tak ada masalah. Tapi yang penting waktu kita trekking ni kena lengkap semua pakaian ni. Stokin, kasut. Okay, ada dua jenis kasut saya bawa. Stokin saya ada bawa 4. Kemudian glove saya bawa 3 jenis berbeza eh. Bukannya glove yang sama, dia tak boleh redundant. Tak guna kita bawa 2 glove jenis yang sama. So ini adalah liner, midweek, mid glove. Dan ini adalah mountain glove. Okay, yang waterproof. So dia kegunaan dia berbeza pada waktu berbeza. Dia tak sama. Kita takkan gunakan dia serentak. Kadang-kadang kita boleh guna serentak. Liner ni kita boleh pakai serentak dengan ini, boleh. Okay, tapi dia kegunaan dia berbeza. Okay, dan pada waktu kita nak guna pun di tempat yang berlainan lah. Kemudian ini underwear. Kemudian trekking pants. Ini adalah saya punya base layer, top and bottom. Ini saya punya jacket. Saya punya apa panggil, down jacket, fleece jacket. Dan juga tiga jenis jacket saya bawa. Fleece jacket, down, dan juga waterproof jacket. Okay, waterproof jacket yang Gore-Tex ni. Bukan Gore-Tex lah, saya punya dry Q. Saya punya, biasa saya pakai dry Q. Saya tak jarang pakai Gore-Tex. Mana dia punya tulisan dia. Okay, tapi dia waterproof lah. Waterproof and windproof. Okay, tiga jenis jacket.
Saya ada overpants juga. Ni seluar yang waterproof. Waterproof. Mana tulis? Tapi dia jenis high vent. Okay, dia bukan Gore-Tex, saya pakai high vent. High vent ni North Face banyak gunalah. Okay, ni high vent. Ni waterproof. Okay, so settle saya punya pakaian. Dan juga kasut. And then, untuk tidur. Untuk tidur, kita perlukan ni. Sebab kita akan tidur dekat dalam kemah. Kita tak tidur dekat dalam, kali ni kita tak tidur dekat dalam kabin. Kita tidur dalam kemah. Ini adalah sleeping mat. Okay. Dah buruk dah saya punya ni. Kemudian, atas sleeping mat saya akan gunakan inflatable mat ni. Dia ada angin lah. Dan dia bukan sekadar angin. Dia sebenarnya untuk ada insulation juga. Kita akan rasa agak panas lah. Agak panas. And then, saya punya sleeping bag. Okay, ini sleeping bag saya simpan dalam ni. Sementara saya belum packing. Sleeping bag down eh. Saya punya down sleeping bag. So, sebaiknya kalau simpan. Ada satu tips. Kalau simpan sleeping bag, jangan simpan dalam dia punya bag ni. Ini adalah compression bag. Kalau kita simpan dalam bag ni, dia kecil je sebenarnya. Mungkin lebih kurang. Ha, panjang ni lah sebenarnya sleeping bag tu nanti. Tapi waktu saya simpan lama kan. Berbulan-bulan kita tak guna, saya akan simpan dalam bag yang besar macam ini. Besar ni. Jadi dia bebas. Dia tak apa? Dia tak kompres. Kalau kita simpan dalam bag yang macam ni kan, dia akan kompres setiap masa. Tapi tapi untuk kita packing masuk dalam bag, of course kita masukkan dalam ni lah. Ini adalah bag dia. Bag untuk sleeping bag saya. So sleeping bag ni untuk Dharmavan in summer, saya sebenarnya cukup dia punya rating dia adalah 0. 0 to negative 5. Comfort rating. Okay. Kalau nak tanya, tak faham tanya eh. Sebab saya kadang-kadang bagi tahu term yang agak technical. So ini adalah, saya punya ni comfort rating saya negative 10. So sebenarnya agak panas lah. Memang panas lah. Saya akan guna ni kadang-kadang kalau malam tidur boleh rasa panas lah. Mungkin, tapi panas tak ada masalah. Jangan sejuk sangat. Okay, untuk Dharmavan in summer, saya recommend 0 to negative 5 comfort rating. Dia ada baik 3 jenis rating. Comfort rating, extreme dan juga maximum. So dia ada, tapi kena ambil yang comfort. Okay. And then saya punya bag, saya cuma bawa bag ni berapa liter eh? Rasanya 45 liter. Okay, 45 liter. Okay, selebihnya barang-barang ini cuma bawa waktu trekking. Tapi 45 liter pun dah besar. 35 liter pun dah cukup. Sebab kita punya barang-barang kita akan dibawa oleh donkey. Kita akan bawa. Ini saya punya duffel bag. Ya, ada 3 duffel bag. Mungkin saya bawa 2 je nanti. Okay, so barang-barang ni nanti akan masuk dekat dalam duffel bag. Yang ini bag yang saya akan carry lah. Kita akan bawa sendiri. Biasanya cuma bawa satu jaket dan makanan sikit untuk waktu trekking lah. So ini actually besar sikit, tapi sebab saya team leader untuk kali ni, saya perlu bawa banyak barang macam ubat-ubat untuk saya punya kawan-kawan lain kan. Jadi saya perlu bag yang agak besar lah. Ni dia punya rain cover in case hujan. Okay, in case hujan. Dan ini optional lah. Jarang-jarang orang perlukan, tapi saya selalu bawa pergi mana-mana. Ini adalah BV bag. So, nampak lah. Ada tulis survival zone. BV bag ni, dia sebenarnya emergency lah. Emergency. Let's say kita terperangkap, kita terpaksa tidur tanpa shelter. Tak ada kemah, tak ada apa. Kita boleh tidur dalam ni. Masuk dalam ni, tidur. Dia waterproof. Ni sebenarnya untuk emergency sajalah. Biasanya saya tak suruh orang bawa. Tapi saya sendiri kena bawa. Sebagai team leader, saya kena ada barang-barang yang macam ni. Kemudian, ini adalah raincoat. Besar sikit saya punya raincoat. Saya beli kat mana eh? Ni beli kat Decathlon. Besar dan berat. Tapi tak pula, dia tahan lah. And then, apa lagi? Trekking poles. Trekking pole penting. Kena ada 2 trekking pole. Sebab Dharmavan, dia tak macam gunung kat Malaysia. Ada pokok-pokok boleh pegang-pegang kan? Ha, dia tak ada. And then, ini untuk saya punya air, hydration saya. Saya biasa gunakan MSR ni. Sebab brand MSR ni yang warna hitam eh. Dia ada 2 colour tau MSR ni. MSR, dia ada 1 colour warna merah dan warna hitam. Warna hitam ni kita boleh guna air panas mendidih pun boleh masuk. So saya boleh bancuh air masukkan dalam ni.
Tapi dia tak termos lah. Dia tak macam termos. Okay, saya bawa juga termos. Ini kalau saya nak simpan, pastikan dia sentiasa apa, panas lah. Ini boleh masuk air panas, tapi dia akan sejuk balik lah lepas tu. So in summer, kita boleh gunakan blender ni lah. Blender kita boleh gunakan ni. Tapi in winter lah, in autumn ataupun in spring, saya tak recommend gunakan blender macam inilah. Sebab air akan beku, kat dalam ni akan beku. Bila suhu dalam negatif 5 je ataupun lebih negatif 10, air akan beku kat dalam ni. So biasanya saya tak guna. Biasanya saya akan guna Nalgene bottle ataupun termos. Okay, Nalgene bottle yang macam ini. Saya tunjuk eh. Ha ni. Tapi ni sebenarnya agak besar lah. Okay. In musim-musim yang agak sejuk, saya akan gunakan ni lah. Ni dia akan lambat beku. Ha, akan lambat beku. So jangan guna blender macam ni in musim sejuk lah. Musim autumn ke apa ke. And then ini untuk hydration saya tadi. Saya bawa termos satu lagi. Okay, termos. Apa lagi? And then paling penting sunglass. Okay, ni sunglass. Penting sangat sunglass ni, especially in winter. In kalau masa banyak snow lah, untuk mengelakkan snow blind. Dan sunglass ni sebaiknya, nampak tak, dia tutup tepi ni, dia tutup sampai tepi mata kita, supaya angin pun tak boleh masuk. Kalau angin tiup kuat dia akan bawa habuk-habuk, pasir-pasir, jadi tak masuk dalam mata lah. So ini antara ini memang benda yang paling penting lah dalam untuk naik gunung ni, sunglass. So saya, sunglass saya ni, saya memang untuk gunung dia tak sama macam untuk cycling. Ni Julbo, memang untuk untuk gunung. Kemudian ini sebab saya adalah team leader untuk grup kali ni, saya bawa radio dan juga saya bawa saya punya GPS. Optional, tak perlu untuk orang-orang lain, saya bawa untuk saya sendiri. Ini untuk saya punya handphone. Saya juga bawa Leatherman ni. Kemudian saya ada bawa stove. Okay, orang lain tak perlu bawa, saya cuma bawa untuk untuk bila-bila masa nak gunakan lah. Kemudian apa lagi, aksesori lain? Bukan aksesori, ini antara paling penting juga. Nampak? saya punya apa panggil? Headlamp. Saya bawa dua headlamp. Ini spare, ini yang saya nak gunakan. Dan saya ada bateri. Alamak, mana bateri saya taruh? Tadi ada bateri. Okay, dia kena ada extra bateri lah. Itu penting, bateri itu penting. Kemudian ini saya, untuk patch. Kalau rosak barang-barang saya, repair kit. Let's say saya punya jacket rosak, saya ada 3 repair kit. Okay, ni Gore-Tex 2 jenis. Untuk ni satu lagi, ini adalah transparent punya repair kit juga, tapi dia transparent. So ini penting juga, walaupun sebenarnya optional lah. Optional. Ni penting ni. Ni paling penting ni, nak membuang ni. Okay, ini ubat-ubatan. Banyak ubat saya bawa, tapi sebenarnya saya prepare untuk saya punya clients lah, untuk saya punya teammates. Okay, tapi ubat-ubat ni untuk masing-masing at least kena bawa PCM. Dan juga macam ni, blister ke, kalau blecit ke kan, at least lah. Kalau ada orang ada gastrik ke apa, boleh bawa macam ni, Gaviscon ke, boleh bawa cakol. Okay, ini basic untuk semua orang lah. Ini tape, apa panggil, bandage. Okay, counterpain. Ini semua basic untuk semua orang. Tapi yang lain-lain ni tak penting, untuk semua orang lain. Okay, saya je bawa sebagai team leader, sebab saya ada perlu ubat-ubat ni. Ada yang kena, kita kena check dulu, tak boleh ambil sebarang. Macam ni saya ada bawa Aspirin, Ponstan. Kebanyakan sakit yang dekat high altitude, semua saya ada. Sakit gigi pun ada. Okay, ni bengkak. Let's say, ini apa? Ini Acoxia. Ini Nifedipin lah. Ni Nifedipin. Ini high altitude punya ubat lah. Actually, dia untuk darah tinggi, tapi kita gunakan dia untuk high altitude. Ada beberapa untuk high altitude punya. Macam ini. Ini adalah untuk high altitude punya ubat. Untuk AMS dan juga HAPE, HACE. Okay, contohnya macam
Saya ada satu lagi yang saya tak ada kat sini, dexamethasone, saya belum beli. Ini sakit-sakit biasa, cirit berit. Ini PCM. Ini okey untuk muntah. Selsema ada dua jenis. Ini apa, batuk. Batuk banyak saya bawa sekarang ni, selalu orang batuk. Ini PCM. Ini food poisoning. Okey, ada beberapa ubat lagi saya belum beli. Okey. Tapi ini untuk sebenarnya untuk ni lah. Okey, boleh tanya kalau nak tanya. Okey, dah nak habis. Ini untuk emergency blanket. Emergency. Dan sebenarnya kat dalam ni banyak lagi ni ubat-ubat ni. Saya ada yang kat luar ni tadi sebab baru beli, saya tak masukkan lagi kat dalam tu. Okey, ni kat sini saya ada tapi sini rasanya basic lah. Semuanya basic-basic. Okey, ini ada apa, untuk apa? Dressing kit, charcoal. Nampak ni. Semua banyak ni untuk dressing-dressing kit. So ini untuk saya sebagai team leader lah, saya perlu bawa. Apa lagi ya? Okey, ini saya punya gadget-gadget, saya akan bawa. Ini saya punya drone, saya punya GoPro. Saya punya Insta360. Mungkin korang nak tahu apa benda aku bawa untuk ambil gambar. Insta360 ni drone. Yang dalam ni drone. Ini dia punya controller. Apa lagi? Ini apa? Osmo Pocket. Saya bawa, kali ni saya bawa 4 kamera. 5 termasuk saya punya iPhone lah. Okay. Ini Osmo Pocket. Okay. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan juga kamera handphone. Ni saya punya microphone ada 2. Ni microphone, ni phone microphone. Ini saya punya semua saya punya apa panggil? Ni benda penting ni, sayang ni. Apa panggil? SD card. saya punya, kalau nak apa? Saya punya nak simpan lah. Ni penting untuk travel. Kita punya adapter, universal adapter. Semua negara ada beza-beza eh. Dia akan berbeza kebanyakan negara. Jadi untuk Iran, kita akan gunakan nanti saya buka, saya pun tak ingat yang mana satu Iran. Okey, nampak? Ada UK, Europe, ada USA, Australia. Dia beza-beza. And then power bank. Tapi saya ada satu lagi extra power bank. Ini sebenarnya saya semua charging. Ini saya bawa kalau ada, saya ada masa untuk menulis. Saya biasanya saya akan menulis pakai ini sebab saya tengah menulis buku. And ini saya punya dokumen penting, duit-duit dan juga pasport. Alright, saya dah habis saya punya barang-barang yang saya nak share. Kalau ada nak tanya, ini saya punya duffel bag. Ini saya akan bawa untuk travel, untuk apa, hand carry punya bag. Ini dua mungkin saya gunakan sebagai duffel bag lah. So semua saya dah share. Sebenarnya tak banyak sangat. Ini adalah sebenarnya ni sebab dia dalam in summer, dia tak banyak sangat lah barang-barang dia. Dan dia tak technical sangat lah. Biasa saja. Lebih kurang kalau dari segi pakaian, kasut lebih kurang kita naik Kinabalu je. Lebih kurang. Lebih kurang lah. Tapi ekstra sikit lah sebab kita kena ada apa panggil? Sebab kita camping satu hal. Kita akan, bukan camping, kita akan tidur dekat dalam tent. Kinabalu kita tak tidur dalam tent kan. Tapi pakaian lebih kurang macam Kinabalu. Lebih kurang Kinabalu. Tapi barang-barang lain ni ada ekstra-ekstra lagi lah. Alright guys. Siapa kat sini kalau nak equipment checklist eh, kalau nak pergi mana-mana saya boleh, saya ada standardnya untuk equipment checklist, boleh PM saya untuk saya boleh bagi je. Kalau nak pergi mana-mana lah, senang, saya dah ada senarai dia mana yang compulsory, mana yang optional, boleh tengok eh, boleh tengok. And then barang-barang ni kebanyakannya saya dah siap kecuali mungkin food. Saya punya extra food saya belum beli. Saya perlukan mungkin energy bar, saya perlukan coklat, saya perlukan macam roti untuk masa kita trekking. Apa nama, candies, gula-gula eh. Okay. Mungkin air juga, air yang manis-manis sikit untuk trekking. Tapi untuk makan sepanjang trip tu dah ada lah, saya tak sediakan kali ni. Sebelum-sebelum ni saya masak, sebagai trip leader saya masak, tapi kali ni saya tak masak.
Jadi apa lagi saya belum ada? Cuma ada satu dua ubat tadi saya belum ada. Saya belum beli dexamethasone. Susah sikit nak dapat sebab dia perlu doktor punya prescription. Tapi insya-Allah saya akan dapat dalam beberapa hari ini. Tapi ubat-ubat tu untuk apa? Yang line up ke ataupun kawan-kawan lain tak perlu bawa lah. Saya sebagai trip leader je lah kena bawa. Alright guys, thank you for watching. Kalau ada soalan boleh komen saja bila-bila masa. Saya akan jawab melalui Facebook. Kalau nak detail lagi, nak senarai barang-barang, kalaulah kawan-kawan nak refer video ni untuk nak pergi Kilimanjaro, nak pergi Siguniang, nak pergi EBC, nak pergi Kinabalu mungkin, nak pergi Indonesia pun boleh. Gunung Semeru, Gunung Rinjani kebanyakannya almost sama. Sebab ini Damavan in summer, in musim panas. So peralatannya lebih kurang sama pada musim panas dengan gunung-gunung lain dekat Indonesia ataupun tempat lain lah. Tapi tak sama in autumn, musim apa? Musim luruh ataupun in spring, musim bunga, dia agak berbeza. Jangan samakan. Okay, so macam kasut tu pun in summer boleh pakai. See you on another live. Thank you for watching. Thank you. Boleh join, share saya punya video ni. Boleh tengok juga, nanti saya akan upload di YouTube. Boleh check balik dekat YouTube supaya boleh jadi reference ramai orang lah. Boleh check balik supaya video ni lama sikit, berkekalan dekat dalam YouTube. Siapa-siapa pun boleh refer equipment checklist yang saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat membara. Assalamualaikum. Thank you for untuk story yang lebih berkenaan adventure travel, sila ke Facebook, YouTube channel dan Instagram Hafiz Al-Kicuk dan juga website 0to8000.com. Semangat membara.